kesehatan. Nah, ini kata kunci saya, bagaimana Anda sebagai pebisnis melihat bagaimana saya belajar dalam waktu 10 menit bisa mengerti produk apa yang harus saya sampaikan kepada orang, produk apa yang bisa saya sarankan kepada orang, boleh saya jelaskan dalam waktu 5-10 menit dengan kamera bisa di-shoot kepada gambar slide terakhir ini. Oke, Anda tahu teman-teman bahwa tubuh Anda ibaratnya seperti sebuah rumah, setuju? Rumah atau tubuh Anda ini perlu sehat. Rumah sehat atau tubuh yang sehat harus memiliki fondasi yang sehat dan kuat. Fondasi yang sehat dan kuat harus dirilitkan dengan memiliki pertahanan tubuh yang baik atau yang namanya imun sistem atau kekebalan tubuh. Dari mana kita tahu fondasi kita kuat dan baik? Dari kita men-scan antioksidan dengan biophotonic scanner. Saat kita tahu baseline score kita, kita sudah mulai menyadari bahwa seberapa kuat fondasi rumah sehat kita. Bagaimana solusi untuk meningkatkan fondasi ini tetap sehat? Solusinya adalah antioksidan. Kita memiliki lapek, kita memiliki tigrin, kita memiliki G3, itu adalah antioksidan yang dipakai untuk fondasi dari rumah sehat kita. Kemudian marin omega menjadi juga salah satu fondasi. Nanti kita akan tambahkan dengan R2, trainingnya terpisah, tetapi ini adalah fondasi dasar yang diperlukan oleh tubuh kita. Ini adalah primer, Bapak Ibu. Primer artinya dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun, setiap orang boleh dan direkomendasikan untuk mengkonsumsi produk primer ini. Kita berbicara primer artinya setiap orang perlu mengkonsumsi. Kemudian kita melihat yang namanya pilar-pilar rumah kesehatan adalah sekunder need. Artinya tidak semua orang memerlukan produk sekunder, tergantung masalah mereka apa. Contoh, misalnya orang ini bermasalah dengan cancer. Kita perlu memberikan dia Regimax dan juga Tigrin, ya. Kalau di sini misalnya orang itu bermasalah dengan asma, kita perlu memberikan yang primernya, kemudian kita tambahkan dengan yang namanya Cordimax. Kalau orang itu bermasalah dengan kolesterol, kita perlu berikan dulu dasarnya, kemudian kita berikan yang namanya tadi apa? Kolestimax. Kalau orang itu misalnya bermasalah dengan dia cancer, kita tetap berikan yang dasar primernya, kemudian kita tambahkan reishi dan tigrin. Kira-kira mengerti? Jadi ada produk primer yang Anda harus sadari ada di sini, kemudian produk sekunder tergantung dari masalah atau concern setiap orang itu berbeda-beda. Optimal health adalah weight management yang juga ada di dalam produk kita, Pharmanex. Ini adalah filosofi rumah sehat yang menurut saya dalam waktu 10 menit Anda bisa mengerti kapan saya pakai Tigrin, kapan saya minum Lipec, di mana siapa yang bisa mengkonsumsi Lipec. Karena berpikir sederhana, primer, sekunder. Oke, dan siapa yang boleh mengkonsumsi produk primer, siapa saja. Tentunya Lipec adalah Lipec anak. G3 boleh dikonsumsi dari kecil, siapapun kondisi apapun boleh mengkonsumsi. Oke, ini solusi Pharmanex akan ada di dalam buku flip chart Anda, di dalam training Anda juga bisa dibantu lewat setiap masalah-masalah yang ada, apa yang boleh diminum, apa yang boleh dikonsumsi. Tetapi sebelum sampai kepada solusi ini, Anda harus mengerti tentang filosofi rumah sehat dari Pharmanex itu sendiri. Oke, sampai di sini, sekian. Training saya tentang produk Pharmanex. Saya harapkan bahwa semua informasi yang sudah Anda dapatkan akan membekali Anda tentunya sebagai seorang pebisnis, dan di lain pihak akan memberikan kualitas kesehatan Anda lebih baik, di mana Anda bisa menjadi ambassador atau messenger bagi hidup Anda, keluarga Anda, dan juga berdampak bagi masyarakat di sekitar Anda. Terima kasih, doa saya sukses selalu menyertai kita semua, dan selamat pagi.